Bribtu Kristi mendadak menjadi sorotan lantaran kabur dari kesatuan hingga menjadi DPO Polda Sulawesi Utara. Belakangan ia ditangkap di Kemang, Jakarta Selatan di Grand Kemang Hotel. Pihak Grand Kemang Hotel menyatakan pernah melihat Bribtu Kristi sedang bersama seorang pria di area swimming pool atau kolam renang sebelum ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Hal itu disampaikan oleh Chief Security Grand Kemang Hotel bernama Jumin. Jumin menjelaskan laki-laki yang ia maksud diduga merupakan teman dari Bribtu Kristi. Pihaknya juga tak bisa memastikan apakah Bribtu Kristi menginap sendirian atau tidak. Ia mengatakan yang pasti Bribtu Kristi menggunakan nama orang lain saat check-in kamar. Dikutip dari tribunews.com Kamis 10 Februari 2022, Jumin tak menyebutkan nama orang yang digunakan oleh Bribtu Kristi untuk check-in kamar. Sementara itu, Front Office Manager atau FOM Grand Kemang Hotel, Zahran, mengatakan penangkapan itu berlangsung di hari kedua setelah Bribtu Kristi check-in di hotel tersebut. Bribtu Kristi menginap di hotel tersebut sejak hari Minggu, 6 Februari 2022, dan seharusnya check-out pada Senin keesokan harinya. Namun yang bersangkutan melakukan perpanjangan waktu menginap hingga Senin 7 Februari 2022 siang, Kristi ditangkap polisi. Saat ini Kristi berada di Propam Polda Metro Jaya dan akan diperiksa secara kode etik oleh Polda Sulawesi Utara.